Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat. So hari ni memang hari aku tak pergi mancing pun sebenarnya, tapi aku buka kolam. Ha, nampak. Okey, kalau korang nampak ni aku dah angkat papan, dah buka kolam, dah letak jaring eh. And then korang boleh nampak air dah surut dah ni. Ha, air dah habis surut dah ni. Sekejap lagi 1 jam lagi air surut habis dah ni. So hari ni aku plan memang nak bersihkan kolam. Aku nak cari bersihkan kolam lah, tengok lah kalau ada hasil nanti ada ikan ke apa aku tangkap, nanti aku share dengan korang. Ni air surut kasar geng. Okay geng, air dah surut geng. Kalau tengok geng, tengok daripada luas tadi air dah kecil kan. Okay, aku pun dah buat jala. Jom kita tengok apa yang kita boleh dapat. Aku turun dulu geng. Geng, kalau nampak lompat-lompat ikan banyak. Oh, ni pun ikan banyak. Ikan talapia, nampak ikan talapia. Ikan ni lompat-lompat ni. Nak turun geng, nak turun. Kita buat hati-hati. Aduh, slow-slow geng, turun. Kita meranggut dulu tengok apa kita boleh dapat. Korang tengok geng, banyak ikan geng. Ikan besar je lah ada, kalau ada. Kecil. Banyak ikan. Juga susah. Ikan apa? Tengok ada udang. Nah, udang. Ni ikan mak. Korang tengok ke ikan. Banyak ikan. Okay.
ikan. Banyak tu. Banyak tu ikan. Ikan. Banyak ikan. Okey geng, kalau korang nampak kan, itu orang tengah meranggut udang. Tak nampak semua ni udang banyak, sandu pun banyak. Oh, ni korang tengok ikan ada, nampak ni udang ada. Alisa, ikan ada, udang ada, ada. Oh, sini banyak udang. Besar dia udang. Besar. Ikan dapat ikan. Okey geng, korang boleh tengok geng ikan. Banyak geng ikan. Bukan sikit-sikit ni, ikan penuh satu sampan. Semua ikan ni. Malam tak gelap lah. Banyak geng ikan. Okay lah geng, sampai sini je lah video yang aku boleh share. Macam biasalah, nanti korang like, share dan subscribe. Aku nak settlekan ikan ni tu. Udang pun banyak lah. Okay geng, terima kasih menonton.